Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pasar Hewan Kebumen. Ini ada bakalan. Cukup besarnya ada 1, 2, 3, 4 ekor ini. Ini yang baru datang, kita tanyain harga berapa ya. Wah, malah wonge lungan. Nanti coba kita tanyain lagi. Cukup besar ini yang baru datang. Ini juga cukup panjang juga. Mungkin hampir sama kalau kita lihat bobot-bobotnya ini. Hampir rampak dan tinggi-tinggi juga. Harga pira, Pak? Harga pira? Harga pira? 4 likur juta nih teman-teman, kita lihat 4 likur ya? 24 juta seperti spesifikasinya. Koil piro, Pak? Koil pirang pasang? Berarti loro ya, pasang 4 gigi, berarti 2 pasang lah, Pak. Ini seperti ini. Next ini pintan? Ada yang ini juga cukup bagus sama kita lihat. Mungkin hampir sama kisaran 24 sampai 25. Kalau yang ini tadi 24 juta. Koil 2 pasang. Sedangkan yang ini enggak tahu harga berapa. Mungkin hampir sama teman kisarannya. Bobot paling kisaran 550-an. Cukup tinggi sapinya. Coba kita update-kan nih beberapa ini. Piro, Mas? Sama sih. 1.500.000. Dengerin aja update harganya nih, Ram. Bang ada sekat ngomong pasar 100. Ini di surga. Kan itu kan aku berber karena pernah. Tapi kan aku lagi kenal yang di sini. Masuk berapa? Berapa pintan? Berapa pintan nih, Pak? Nuhunnya 11 kunjit. Selikur? Kira? Jadi kayak 20. Oh. Penggalan ini, teman. Jantan. 590. Nah, ini, teman. 590. Besar. Oh,
5 sampul ya pak. Iya. Regone piro ya perkiraan? Regone piro? Minta kayak juragannya ya. Ini teman 590. Kalahnya di bagian kakinya kurang. Sip. Ini teman 590. Cuma ini kalau mau dipelihara lagi kurang support di bagian kaki belakang. Mungkin kalau dibesarkan selama 3-4 bulan mungkin jadi. Tapi ini mending arahnya langsung ke potongan nih teman-teman. Kalau kita lihat mungkin dikalikan 47 atau 48 bisa dilihat harganya berapa. Bobot 600 kurang 8 kilo tadi 592. Ini lapak dari Pak Teguh ini laris manis. Ayo akeh, Pak. Ayo siji kala, ayo nembe. Tadi Pak Teguh. Rego piranu iki, Mas? Bolulas. Kawan bayi. Halo, kawan dari Pak Teguh teman. Velosi. Jangan lupa. Mau lagi. Velosi. Ibu akan.